Assalamualaikum, halo semua. Ketemu lagi sama Kayani di channel Pia dan Lady. Hari ini kita akan membahas tentang larutan asam basa, salah satu materi kimia di kelas 11. Nah, kalau kalian mendengar asam, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Rasa. Asam itu lebih ke rasa kalau kita ingat ya. Nah, bisa jadi ini jeruk, bisa lemon, bisa buah asam, atau cuka. Kalau basah, ada yang tahu contoh basah? Apa ya? Biasanya orang lebih sering dengar asam daripada basah. Basah juga banyak di kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh basa itu yang berhubungan dengan sabun, sampo, pasta gigi. Kalian pernah dengar asam lambung? GERD. Nah, itu termasuk asam. Jadi lambung kita ini menghasilkan asam di lambung. Fungsinya itu untuk pencernaan kimiawi. Nah, kalau yang orang punya penyakit mah atau asam lambungnya naik, berarti saat itu kadar asam lambung di lambungnya itu sedang tinggi. Nah, salah satu cara biasanya mengkonsumsi obat mah. Nah, tadi kan asam lambung menghasilkan asam, berarti lawan dari asam adalah basa. Jadi, obat mah itu isinya adalah basa. Biasanya magnesium hidroksida atau kalsium hidroksida. Tapi tidak disarankan untuk minum obat mah sih sebenarnya, karena punya efek samping kalau jangka panjang. Saya punya salah satu cara untuk menghilangkan asam lambung yang aman, murah. Tapi kita nggak bahas di sini, nanti ada video lain. Nah, yuk kita masuk ke asam basa. Yang pertama adalah perkembangan konsep dari asam basa itu sendiri. Nah, di sini ada tiga konsep. Konsep paling pertama itu teori asam basanya Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu adalah zat yang melepaskan ion H+. Ion H+ atau ion hidrogen ya, jika ia dilarutkan dalam air. Contohnya HCl. Dia akan mengion jadi H+ dan Cl-. H2SO4, dia akan mengion menjadi 2H+ dan SO4 2-. Nah, jumlah ion H+ yang dilepaskan oleh satu molekul senyawa kayak ini ngelepasinnya cuma satu. H2SO4 ngelepasinnya 2 H+-nya. Nah, itu disebut dengan valensi asam. Oke. Nah, yang kedua adalah basa. Kalau tadi asam itu melepaskan H+, kalau basa ini zat yang melepaskan OH- atau ion hidroksida di larutan dalam air. Contohnya NaOH, dia berubah jadi Na+ dan OH-, ini ion hidroksidanya. CaOH dua kali, dia jadi Ca2+ dan 2OH-. Seperti tadi, jumlah OH yang dilepaskan dari satu molekul senyawa itu disebut valensi basa. Karena OH menunjukkan basa ya. Nah, seperti di sini. Kalau di sini valensinya satu karena OH yang dihasilkannya satu. Sedangkan di sini valensinya dua karena OH yang dihasilkannya ada dua. Oke. Nah, teori yang kedua itu teori dari Bronsted-Lowry. Teori ini muncul setelah ternyata kok nggak semua senyawa bisa dijelaskan sifat asam basanya oleh Arrhenius ya. Akhirnya Bronsted-Lowry menyatakan konsep asam basa kedua, yakni tentang donor dan akseptor proton atau ion H+. Nah, di sini asam itu disebut donor H+. Jadi asam ini adalah senyawa-senyawa yang memberikan proton atau H+-nya kepada senyawa lain.
Sedangkan basa adalah aseptor proton atau aseptor H+ yang menerima senyawa-senyawa yang menerima proton atau H+ dari senyawa lain. Jadi di konsep asam basa kedua ini, itu tuh sistem konsepnya dengan reaksi. Kalau Arrhenius tadi itu kan per senyawa. Kalau di Bronsted Lowry, dia lebih ke reaksi, interaksi dari dua zat. Nah, jadi Lowry bilang asam itu adalah donor H+. Atau gampangnya, donor itu berarti kan memberikan kehilangan. Jadi asam itu zat-zat yang ada di sebelah kiri, reaktan, yang kehilangan haknya atau haknya jadi berkurang. Contoh di sini adalah HCl, jadi Cl men. Hak di sini ada satu, sedangkan ketika dia di Cl min, haknya hilang. Berarti HCl di sini disebut asam. Sedangkan untuk sebelah kanan produknya, ketika HCl kehilangan H, maka akan berubah menjadi Cl min. Pasangan dari asam adalah basa. Namun di sini disebutnya basa konjugasi. Oke, asam dan basa konjugasi. Yang kedua, basanya. Basa itu senyawa yang menerima proton atau H+. Berarti kalian cari yang nilai H-nya berubah, bertambah. Di sini itu air, H2O. Dia H-nya berubah dari 2 jadi 3. Jadi lebih banyak kan? Sedangkan untuk yang ini. Dia punya hak. Jadi hilang. Seperti tadi. Untuk yang sebelah kiri atau reaktan, ini disebut basa. Sedangkan yang ini disebut asam konjugasi. Oke. Nah, konsep yang ketiga itu teori asam basa Lewis. Lewis ini menyempurnakan teori Bronsted Lowry karena di Bronsted Lowry itu kan cuma bisa dipakai untuk asam-asam atau basa-basa yang mengandung H. Nah, gimana sih kalau dia nggak ada H, senyawa-senyawa tanpa H, tanpa proton? Nah, teori asam Bronsted-Lowry ini menjelaskan tentang teori asam basa berdasarkan konsep elektron. Biasanya senyawa-senyawa tersebut itu senyawa yang menggunakan ikatan kovalen koordinasi. Kalian ingat kovalen koordinasi itu udah belajar waktu kelas 10 ya. Di mana ketika terjadi ikatan kovalen, elektronnya hanya berasal dari salah satu atom. Atom yang lain hanya menyediakan tempat untuk berikatan. Nah, asam menurut si basa Lewis ini adalah aseptor dari elektron. Jadi asam ini senyawa-senyawa yang menerima pasangan elektron dari senyawa lain. Jadi yang nyediain tempat. Sedangkan basa adalah donor elektron, yaitu senyawa-senyawa yang memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain. Contoh di sini itu BF3 dengan NH3. B itu golongan 3 kan? Dia punya 3 elektron valensi. Ini. Nah, sedangkan F golongan 7. Mereka butuh satu elektron. Ketiga elektron dari B dipakai berikatan kovalen dengan F, sehingga B tidak punya elektron sisa, tapi dia belum oktet ya. Sehingga dia masih punya tempat untuk elektron masuk. Nah, NH3 di sini itu golongan 5, berarti dia untuk berikatan dia butuh 3 elektron, dia dapetin dari H. Sisanya, dia punya sepasang elektron bebas. Nah, sepasang elektron bebas ini yang dipakai berikatan dengan B. Dia memberikan elektronnya ke B.
maka terjadilah ikatan kovalen koordinasi. Ini lambang ikatan kovalen koordinasi, menunjukkan arah panahnya itu nunjukin elektron. Siapa yang ngasih, siapa yang terima. Di sini berarti N memberikan elektronnya kepada B. Oke. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke indikator asam basa. Indikator asam basa itu zat-zat yang memiliki warna berbeda jika ia berada di lingkungan yang berbeda, baik itu lingkungan asam atau basa. Indikator ada beberapa jenis. Yang pertama ada indikator alami. Lawannya nanti indikator buatan. Nah, sekarang kita bahas yang alami dulu ya. Namanya aja alami, berarti dia berasal dari alam. Jadi indikator ini indikator yang terbuat dari bahan-bahan alam. Sayur, buah. Sini ada contohnya, ada 6 contoh. Bunga sepatu, hidrangea, kol ungu, kunyit, ini sering ditemuin di dapur, bunga trompet, bunga panak. Nah, di sini bisa dilihat tabelnya. Ini warna awal indikator. Ini akan sama dengan air. Warna dia di dalam air, kenapa? Waktu kita bikin indikatornya, kita mengekstrak sari dari mereka, dilarutkan di dalam air. Jadi dia akan sama warnanya. Air suling ya. Kalau air di rumah kadang-kadang nggak netral. Kenapa? Karena banyak ion-ion atau logam-logam yang dikandung. Terus, ini warna ketika dia berada di larutan asam. Ini ketika dia berada di larutan basa. Range pH-nya sendiri itu beda-beda, nggak sama. Jadi, kadang kita kalau pakai asam dengan konsentrasi yang berbeda atau zat asamnya beda, itu warnanya belum tentu sama. Tapi dia punya kisaran warna untuk asam dan basa sini. Oke, nah ini seru nih buat percobaan. Nanti akan saya contohkan satu percobaan dengan kunyit. Bikin percobaan sederhana tentang larutan indikator asam basa alami. Di sini ada alat bahannya ya. Ini ada air kunyit, dia sebagai indikator asam basanya. Di sini ada jeruk nipis, ini sebagai larutan asamnya nanti. Ada air buat ngelarutin. Ini ada sabun, sabun bayi ya. Kakak cari yang warnanya bening, tidak berwarna, supaya nanti lebih gampang ngeliatnya. Nah, ini wadah untuk nanti mencobanya. Sekarang kita coba pakai jeruk nipis dulu yuk. Nah, ini di tabel yang sebelumnya sudah diberikan di materi asam basa, ada tabel larutan indikator alami. Sesuai tabel, warna kunyit di sini itu kuning. Nah, sekarang diperas dulu. Kita kasih sedikit air. Aduk ya. Nah, kan tidak berwarna ya, agak keruh dikit. Nah, terus kita kasih kunyit. Menurut tabel, harusnya di dalam larutan asam, dia warnanya tetap kuning. Nah, kuning ya. Oke, sekarang kita coba dengan larutan air sabunnya ya. Oke. Nah, ini sabunnya. Kita kasih air.
Aduh. Oke, kelihatan ya warnanya. Tidak berwarna, cenderung agak keruh putih. Kita coba masukin air kunyitnya. Warnanya jingga. Oke, teman-teman, nanti bisa lihat dari fotonya. Sampai sini dulu ya percobaan. Indikator yang kedua itu indikator buatan. Indikator buatan itu indikator yang dibuat secara sintetis. Itu dipakai biasanya untuk percobaan. Nah, indikator buatan ada beberapa. Yang pertama itu kertas lakmus atau litmus sama. Dia ada dua, lakmus merah sama lakmus biru. Kalau lakmus merah, di larutan asam, dia akan tetap merah. Tapi di larutan basah, dia jadi biru. Ingatnya, asam, merah, basah, biru. Sedangkan kalau lakmus biru, di larutan asam, dia berubah jadi merah. Di larutan basah, dia tetap biru. Jadi kuncinya, untuk lakmus dalam larutan asam, mereka akan berwarna merah. Merah tetap merah, biru jadi merah. Sedangkan untuk larutan basah, mereka akan berwarna biru. Merah jadi biru, birunya tetap biru. Kalau netral gimana, Kak? Kalau netral berarti dia nggak berubah. Jadi ketika dia dimasukkan kertas lakmus merah, dia tetap merah. Lakmus biru tetap biru. Nggak ada perubahan. Oke. Indikator buatan yang kedua adalah indikator universal. Indikator universal tuh contohnya kayak gambar ini. Nah, dia biasanya dapat mengukur pH 1 sampai 14. Dengan menunjukkan kombinasi warna tertentu. Nanti dibungkusnya tuh ada indikator yang dikasih, tabel, tabel warna. Kalau pH 1 tuh warnanya kayak gini loh, pH 2 kayak gini. Jadi nanti setelah mencelupkan indikator universalnya ke larutan, kalian mencocokkan dengan warna yang ada di bungkusnya, di tabelnya. Nah, ya, kalau yang ketiga, ini indikator larutan indikator. Jadi indikator buatannya itu berupa larutan. Dia biasanya suka digunakan dalam titrasi asam basah. Nanti ketemu di bab berikutnya. Contoh indikator larutan indikator yang sering digunakan itu fenoftalin, PP nama lainnya. Metil merah, MM, metil jingga dan bromtimol biru, BTB. Oke. Yang keempat adalah pH meter. Nah, kalau ini indikator pH yang berupa alat atau mesin digital. Kalau tadi hasil pH-nya itu warna, terjadi perubahan warna di kertasnya atau di larutannya, kalau di pH meter ini hasilnya nanti langsung angka. Berapa sih pH-nya? Jadi nggak perlu ngitung-ngitung, tinggal ngelihat. Kalau pH-nya 7 itu netral. Kalau pH-nya kurang dari 7 itu asam. Kalau pH-nya lebih dari 7 itu basah. Jadi nanti cara pakainya itu alatnya dimasukkan ke larutan. Nanti layarnya, layar digitalnya akan menunjukkan berapa besar sih pH-nya dia. Oke, sampai sini dulu penjelasan tentang asam basah. Jangan lupa like dan subscribe Pia dan Lady, karena kita akan menambahkan video-video penjelasan materi berikutnya. Berikutnya,
kita akan bahas tentang derajat keasaman. Dan nanti juga ada video penjelasan tipe-tipe soal untuk larutan asam basah. Ditunggu ya. Nah, untuk Instagramnya, di sini ada ringkasan-ringkasan materi. Jangan lupa di-follow ya. Oke, sampai sini dulu ya penjelasannya. Dah.